Remember the fade in your eyes. I'm lost in space, floating away. Iya, jumpa lagi bersama saya. Mari kita lihat lagi. Materia dalam menghilangkan watermark di master yang kedua. Dengan cara yang kedua, yang kemarin yang pertama ini bisa lebih mudah lagi dengan cara kita ngeklik ambil foto salah satu dulu dari foto ini ya, ambil foto untuk hasilnya nanti. Kita kasih dua aja biar gak terlalu lama nanti sama foto. Mari, nah kita pencet tangan gitu, penjualan kita toko akan muncul seperti ini. Nah, akan tampak seperti ini, lalu pencet lanjut. Kita ambil salah satu aja dari sini. Kita download salah satu dari musik ini. Tunggu. Diunduh melalui, ya agak lama ya nunggunya ya. Sebentar, agak lama kita. Nah, kita sudah selesai. Ngambil salah satu lagu, kita gunain salah satu lagunya. Klik yang paling atas, klik yang paling atas. Terus play, klik cobain. Tambahkan lagunya. Kalau sudah tertambah, bisa kita potong nanti biar enggak terlalu lama ya untuk uploadnya, biar enggak berat. Terus ini juga dipotong biar kita enggak kena banner ya. Terserah kalian sih mau dipotong apa enggak, tapi kalau saya sih dipotong. Nah, saya tiban dengan musik saya pribadi. Ya, nah ini hasilnya kan, masih ada tulisan Kin Master di atas yang belum gitu. Mari kita lihat, bagikan dulu. Tadi kan masih ada ya Kin Masternya. Nah, terima kasih telah menggunakan musik video dibuat setelah kita menggunakan musik, salah satu musik dari Kin Master itu, maka tulisannya itu akan hilang setelah kita mengupload video ke YouTube. Nah, kita kasih judul sekarang. Mari kita upload. Kita upload ya, nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya terbuat dulu ke video. Nah, kita mau videonya dulu ya. Nah, ya ternyata sudah hilang tulisan Kin Masternya, akan seperti ini nanti hasilnya. Terima kasih ya dari saya, sekian banyak kan untuk video saya. I could always be the one you wanna call when it's cold outside.